Wali Kota Subulus Salam Aceh Haji Merah Sakti pada acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Ar-Rahman di tanah wakaf Masjid Kampung Lai Oram, Kecamatan Simpang Kiri, mengatakan siapapun pasti ingin masuk surga. Dengan memberikan infak seikhlasnya, pintu surga terbuka lebar untuk para dermawan. Kami pada notifikasi kami. Dengan penuh keakraban, persaudaraan dan sekali-kali guyon, Wali Kota membuka dan memanggil para donatur untuk menginfakkan hartanya dengan ikrar, janji, dan ada juga yang bayar cash. Merah Sakti juga berjanji, apabila dana otsus di tahun anggaran 2019 diperbolehkan, menurut aturan akan dibantu sebesar 500 juta rupiah. Namun, apabila tidak bisa, pemerintah akan bantu 200 juta rupiah melalui ABPK Subulus Salam. Merah Sakti melanjutkan bahwa Desa Lai Oram dalam pusat perkantoran Pemko Subulus Salam dan sudah selayaknya ada masjid yang representatif. Sudah banyak masjid-masjid yang representatif dipugar dan direnovasi dalam wilayah Kota Subulus Salam, maka masjid di kampung ini harus bisa terbangun. Satu saksemen sangat bermakna. Acara tersebut dihadiri juga oleh anggota DPRK Subulus Salam Haris Muda Bancin, Ketua MPU Kota Subulus Salam Haji Azharudin, para asisten, Kepala SKPK, Perwakilan Bank Aceh, Perwakilan PLN, Perusahaan Swasta, Muspika Simpang Kiri, tokoh masyarakat, tokoh agama, Kepala Desa dalam Kecamatan Simpang Kiri. 4 tahun, masih lama. Dari Subulus Salam Aceh, Tim Liputan Cibrata TV, Salam Cibrata. Fakta dan bukan fitnah, insya Allah.